Halo, halo, sasaraga semua. Saya nama Andy. Hari ini saya dapat satu kereta Petro Asia 1000cc SE tahun 2016 otomoden dia. Okey, mari kita tengok yang ini kita condition macam mana. Jom. Okey, so sekarang saya jalan satu lau bagi customer tahu ini kereta India datang dari luar macam mana. Okey, let's go. Okay, so far you boleh nampak yang ini kereta one owner pakai sampai sekarang, original cap dia, langsung tak ada kena langgar apa-apa, ha? Semua original. So sekarang I berang-berang satu lau bagi customer tahu lah ini kereta condition dia. Boleh nampak lah damage cap so far okay lagi. Ini kereta semalam baru masuk saja. Hari ini pagi I suruh buat video bagi customer cepat-cepat kasih tahu. So you boleh tengok lah. Nampak lampu dia semua sekali original. Spotlight ada. Depan pun ada sensor juga. Okay, tengok. So really nice lah. Tapi ini spotlight sini ada kena pecah lah. Lain so far okay, lampu dia semua okay. Okay, so tengok cermin dia so far pun tak ada kena pecah apa lah. Semua clear. Okay, atas momong sekali tengok habis. Okay, so ini kereta Lin owner dulu pun so tukar lah. Dia tukar ada lain sikit lah. Okay, dia tukar besar sikit. Dia tukar 15, 55, 185. Okay, dia motor dia. Tayar so far banyak lagi. Masuk tangan ada lagi dekat 50% sampai 60%. Okay, tengok talang semua sekali lah. Tutup kawan semua sekali ada. Okay, nampak semua sekali. Sikit-sikit kemek-kemek adalah sikit dia, bukan banyak lah. Okay, tengok. Sama juga lim dia. Okay, tayar depan so far kurang sikit lah, hingga dekat 30% atau 20% macam ni sahaja. Okay, pakai Goodyear juga. Okay, tengok tutup kawan semua sekali ada. Okay, so sama juga kita nak tengok depan juga tayar dia bunga berapa lagi. Nah, lebih kurang lah 20%. Nampak? Okay, tutup kawan sekali pun sekali ada. Okay, cukup-cukup semua barang. Sini pun tak ada gemi apa-apa lah. Sini ada sikit saja. Okay, line so far okay. Okay, belakang tayar pun sangat banyak jugalah. Dekat 50% memang ada. Tengok. Okay, tutup kawan sekali pun ada juga. Okay, so lampu belakang pun okey, tak ada kena pecah apa. SE okey, tengok okey, ya, clear. So sekarang kita tengok interior talang. Okey, so kita tengok SE dia talang, dia seat ada lain sikit. Dia ada jaring itu merah-merah macam ni lah, pattern dia lah. Okey, nampak seat ada sikit kotor lah, nanti kita kasih cuci semua sekali. Okey, tengok tak semua sekali, ya, very very nice lagi lah kereta ni. Okey, bawa kabel original. Okey, tengok bawa semua original nampak lah. 100% pun janji kat, tak ada gelap. 100% pun janji tak ada banji main kereta. Okay, so tapi tengok semua okay juga. SE sini talang groom. Okay, so tapi tengok gam semua original. Pintu ini pun 100% janji original. Okay, so ini depan sensor dia lah. Okay, okay, so I ambil kunci. Kita start tengok dulu. Okay, kunci pun sama macam ni lah. Okay, original kecil je. Okay, masuk. Start. Okay, kita tutup dulu. Okay, so dia original mileage dia jalan 91543 km. So service time semua dekat sini. Dulu owner ada service betul-betul jaga mini kita. Okay, okay, so tepi tengok semua sekali. Sini ada sikit jalan lah. Okay, airbag ada. Nampak semua sekali. Okay, steering sini pun ada satu airbag lah dengan ABS. Okay, aircon semua function dia itu, steering semua okay, tak ada masalah. Okay, radio dulu owner pun satu tukar lah. Dia tukar itu touchscreen ni, itu untuk Android system ni, itu radio lah. Okay, nampak aircon semua okay ni, no problem. Sini pun ada sikit groom. Okay, so tengok semua okay. Marking semua original, marking dia. Tengok, okay, tengok carpet bawa original. Okay, tengok semua sekali. Okay, reverse sensor ada. Dengan reverse camera pun ada juga, tengok. Okay, okay, masuk P. Okay lah, kita try check DMA tu system. Okay, tu simpan side mirror. Okay, no problem. Buka balik. Okay, Window semua okay. So ini kereta cakap betul memang laku lah. Akhir masuk sekejap sudah jual main ini kereta. Cakap betul-betul main ini SE modern, banyak orang cari. Okay, market ini kereta pun kurang lah, cakap betul dekat sini. Okay, tengok belakang seat dia.
Ini dia pasang inilah. Ha? Tak apa, saya kasih tengok dulu. Okey. Tengok tak? Langsung saya belum cuci apa lagi ya ni kereta. You boleh nampak meh semua seat okey belakang. Tengok. Bawa carpet pun sama original. Okey. Sini pun ada brake seat dia boleh simpan lah. Service pun semua dekat sini dalam. Ada ah, semua satu kali semua pagi. Okey. Dia seat macam ni. Okey. Tengok. Okey, belakang semua sekali. Atas semua sofa pun cantik juga. Tengok sampai belakang. Very very nice. Satu owner Melayu pakai juga ini kereta. Okey, jaga betul-betul. Tengok semua sekali, cantik-cantik. Okey, tepi original gun sampai bawa semua sekali. Okey ah. Okey, kita tutup balik, kita tengok untuk belakang. Okey, so kita tengok. Nampak belakang nanti berapa liter, I tulis dekat sini, I panggilkan semua tahu. So kita tengok atas dulu. Tutup cover ini semua ada. Belakang semua sekali. Ini kotor sajalah, ini semua boleh cuci lah. Tepi tak ada panggil cara, semua okey. Tengok semua okey, marking dia semua okey. 100% janji tak terkena langgam kereta. Tengok. Itu model pun sama original. Nampak tak semua sekali. Okey. Semua original juga. Okey. Lampu sama tepi semua original. Tengok semua sekali. Okey. Memang tak ada masalah apa, semua clear. Okey. So, kita buka, kita tengok untuk bawa. Nah, spare tire dia original. Boleh nampak. Tak terkena langka, tak terkena langka, semua sekali original. Okey, tutup balik. Nanti tengok bawa. Semua sekali ya, tengok betul-betul. Okey. So, tutup balik. Nombor 3 pintu, buka tengok juga. Nampak? Tepi-tepi sama sekali. Okay, very very nice lagi. Tepi tengok gun sama original sampai bawa sama sekali. Okay, dia cuba kotor saja sebab baru masuk, nanti akan kasih cuci bersih talan. You boleh nampak lagi sekali, memang tak sama lagi. Sebab ini kereta malaku, mau cuba-cuba buat video pakai I make customer tahu. Tengok, tadi hasilkanlah. Ada sikit cara saja. Lain so far okay. Tengok tepi gun sampai bawa sama sekali. Sama janji original, tengok dalam. Carpet dia bawa sama sekali. Aircon very very sejuk lah, aircon no problem. Okay. So tutup balik. So sekarang kita tengok engine depan macam mana. Buka. Tutup. Okay. Okay, sama juga lah. Nanti horsepower berapa sisi, I tulis dekat sini, I pakai American semua tahu. Okay, so tengok atas tutup cover sekali semua ada. Tengok nampak original gun dia. Sampai sini. Sini semua belum buka lagi ni. Tengok semua original. Sama original, tak ada buka punya. Tengok warehouse semua sekali original. Nampak tak? Tengok panel. Very very cantik lah tengok ori-orinya. ABS dekat sini sistem dia. Okay, tengok semua sekali. Okay. Nampak? Okay. Semua sekali tak ada leaking, marking-marking semua ada lagi. Cantik-cantik, tak ada leaking lah tengok. Semua sekali, very very nice lagi ni kereta. Okay, tengok bawa. Ada leaking, tak ada leaking, semua sekali tengok betul-betul. Okay. So, kita tengok habis lah, kita tutup balik. Okay. So, kita pergi test ride ni kereta, condition macam mana. Okay, so sekarang kita pergi test ride ni kita. Sama pakai seatbelt juga. Okay. Handbrake. Brake. Reverse. Okay. So sekarang kita pergi try ah. Tengok. Okay. Ada reverse camera. Masuk T. Okay, kita jalan. Okay, so pick up semua okay. Very good. Talan bersengat juga. Okay, kita jalan untuk belakang sini. Kita try S over. Okay, so very good lah. Tengok, sangat fit lah ini kereta. Okay, very very good. Pakai pun sedap juga ini kita. Sini tak cantik. Jalan lubang-lubang. Okay. Okay, so very good lah.
depan nak ter lori cek barang, kita pusing sini lah. Okay, so cakap betul lah, very night ni kita jaga kereta. Okay, wah sini jalan besar, kita boleh test di main laisak macam mana. Okay, kita pusing sini, kita try laisak lah. Jaga kereta motor juga. Okay, kita pusing lagi sekali, pusing. Okay, really night, really night. Laisak tak ada bunyi. Kita sekarang nak pusing betul-betul balik atas kereta. Kita jaga sekejap kereta. Okay, kita depan sini, kita pusing. Sama tengok kereta belakang, motor tak ada. Okay, lagi sekali kuat, jaga-jaga. Okay, pusing. Okay, very very good. Laisak no problem. Ini asal test pakai customer tau. Kalau minat ini kita, you datang sini cuma sama saya, I pakai you tengok lagi sekali ini kita, tengah test ride ini kita, you baru tahu lah I cakap macam mana function dia. Okay, so very night lah I test macam ini. Okay, so kita jalan lagi sikit, tak cantik di tempat, kita lagi test try lagi. Okay, ini lubang-lubang. Tengok ada lubang, masuk. Oh, fit lah, memang fit lah ini kita. Betul lah, janji betul-betul ini kita, very very good lah. Cepat-cepat lah, minat ini kita SE. Memang susah tapak ini Asia SE sekarang. Baru tapak satu ini kita. Ini kita pun janji betul-betul memang cepat jual main ini kita kalau kondisi macam ni. Okay, so kita suruh test habis lah. So sekarang kita balik ambil outfit, kita cerita untuk ini kita harga dia. Nampak lagi sekali ya. Spoiling sudah pasang ada, Android system ni Lelia pun sudah ada. Lipat kamera pun sudah ada. Ini kita langsung tak payah bawa lagi. Service time semua ada lagi. Langsung tak payah bawa lagi. Tengok you nak untuk pinjaman pun boleh, untuk beli cash pun boleh juga. Tapi harga ada lain lah. So sekarang kita balik office, kita cerita untuk ini kita harga dia. SE memang dia pattern sport sikit lah, cantik sikit. Dia punya tu bumper depan belakang, lampu dia belakang ada spacious sikit lah. Dia punya tu lampu dia, dia depan portrait light, memang tak sama. Tengok pakai macam ni pun sedap juga, senyap. Lagi satu, minyak cimat ini kita, banyak-banyak orang. Lagi satu, harga susah jatuh ini kita. Saya rasa you beli macam ni SE Modern lah, pakai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lah, rugi pun tak banyak lah. Saya cakap you betul cakap lah, tengok orang dulu beli palu berapa, sampai sekarang harga pun ada lagi. Okay, so kita suruh sampai kita main outfit. Okay, so kita parking dekat sini tepi dulu lah. Okay, masuk P, template. Nanti lah, adjust sikit itu seat lah. Okay, okay. So, kakak semua, kalau yang minat ini kereta Petro Asia SE 1000cc tahun 2016 auto modern dia, you boleh datang cuma sama saya. I nama Andy, alamat telefon sebelah sini. Okay, so yang ini kita harga, kalau I cuak untuk cash, set tukar nama sama Puspacom, RM31,800. Kalau untuk pinjaman, harga ada lain sikit lah. You boleh inform I dulu atau call I dulu. Kita nanti berpinjam. Okay, lepas tu ini kita tengok sudah habis. Kalau you minat datang sini, tengok lagi sekali ini kita, tengah test ride ini kita lagi sekali. Okay, see you later. Bye.